Baby bus. Miu Miu, Miu Miu, kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Malam ini Halloween, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Benar, di hari perayaan Halloween, orang-orang akan memakai kostum dan membawa jack-o'-lantern untuk meminta permen. Aku tahu, Kiki juga membutuhkan jubah yang indah. Ayo kita buat satu. Bahan apa yang kita butuhkan untuk membuat jubah? Kertas berwarna. Kertas berwarna. Kain bukan tenunan. Ayo kita membuat jubah bersama-sama. Tempelkan pita perekat pada jubah agar tidak longgar. Oh, kelihatannya ada yang kurang. Oh, kerah cantik diperlukan untuk jubah. Gunakan staples untuk membuat jubah lebih kuat. Padupadankan dengan bros keren. Selesai, jubah fantastik Kiki. Miu Miu, jack-o'-lantern sangat diperlukan untuk Halloween. Baiklah, jack-o'-lantern, aku menginginkan jack-o'-lantern. Ayo kita buat jack-o'-lantern. Ayo pergi. Labu mana yang harus kita pilih? Ingatlah untuk membuka labu. Bersihkan biji labu. Aku akan memahat jack-o'-lantern paling cantik.
tempelkan stiker dan jack-o'-lantern akan terlihat lebih cantik. Jangan lupa untuk membuat gagang the jack-o'-lantern. Semua sudah selesai. Ini pasti menjadi jack-o'-lantern paling cantik malam ini. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Natal. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Miu Miu, Natal segera tiba. Ayo kita cari tahu yang dibutuhkan. Kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada selama Natal? Coba aku lihat. Benar, topi Natal. Kiki, kamu masih membutuhkan topi Natal. Benar, aku ingin topi Natal. Ayo kita buat topi Natal. Potonglah secarik kertas menjadi setengah lingkaran dengan gunting. Lepaskan isolasi bolak-balik dan gulung untuk membuat topi Natal. Oleskan lem dan mulailah membuat pinggiran topi. Kapas lembut akan membuat topi terlihat lebih lucu. Tambahkan tali agar topi tidak jatuh saat dipakai. Ayo kita hias topi Natal itu. Wow, topi Natal yang indah. Wow, topi Natal ini terlihat menakjubkan. Barang penting lainnya untuk Natal adalah pohon Natal. Benar, pohon Natal. Ayo kita buat pohon Natal. Kita membutuhkan sebatang kayu bulat sebagai dasar. Bor beberapa lubang untuk meletakkan penopang. Penopang harus diikat erat-erat agar lebih stabil. Bungkus penopang agar proses dekorasi lebih mudah. Oleskan lem.
Gunakan pita cantik sebagai daun untuk pohon Natal. Kita telah membuat pohon Natal yang cantik. Selamat Hari Natal. Kerajinan